buka job, kemudian mendapati bahwa uang sebesar 150 juta hilang. Seperti itu Pak, kronologi awalnya. Dimana kemudian pelapor membuat laporan kepada kami. Dari situ kemudian kita tidak lanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, dimana kemudian kita berhasil mengamankan pelaku, terduga pelaku atas nama Trio Nugroho di alun-alun Kota Pekalongan, serta barang-barang bukti kemudian selanjutnya kami proses. Kemudian untuk perannya sendiri dari tersangka yang kita amankan ini adalah sebagai pengawas ya Pak, sebagai pengawas di mana dia secara bersama-sama dengan tiga orang lain yang sekarang statusnya mas, kita cari atau DPO untuk kita nanti akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan